Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam milenial ngaji budaya. Dulur-dulur NITV dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini masih dengan saya Gus Ahmad, dan di sini kita ngaji budaya. Kita ngaji tosan aji. Semoga saja panjenengan yang belum memiliki, semoga saja mendapat wahyu dari pusaka tersebut sehingga bisa menyandang ataupun mengagem sebuah tosan aji. Dulur-dulur TV dimanapun berada, saya doakan kepada panjenengan semuanya, semoga panjenengan diberikan kelimpahan rezeki, kesehatan, dan keberkahan di dini wa dunia wal akhir. Amin. Dulur-dulur TV, pada kesempatan hari ini saya akan membabar beberapa pusaka lagi. Di sini, alhamdulillah, luar biasa sekali. Dari sedulur-sedulur NITV tentunya. Dan alhamdulillah, sedulur-sedulur NITV sangat bersemangat sekali untuk belajar kita sarase yang mengenai tentang tosan aji. Sedulur-sedulur NITV, pada kesempatan hari ini, di sini saya akan membabar beberapa pusaka. Tapi sebelum membabar, ini ada pertanyaan bagus juga dari sedulur yang ada di Jawa Tengah. Ini adalah masalah perawatan, perawatan pusaka. Tentunya kita sebagai pelestari tosan aji, kita tahu tentang toto coro, etika perawatan dan sebagainya. Masalah tentang perawatan itu juga banyak yang masih begitu kurang paham. Nah, gini dulu saya TV. Untuk perawatan sendiri, yang pertama, ketika memang pusakanya sudah dijamas ataupun diwarangi, sebenarnya beda ya, penjamasan sama mewarangi sebenarnya sama, tapi kita anggap sama saja lah, itu sebenarnya diwarangi. Itu tinggal perawatannya, ya ini di minyak. Bagaimana tentang sekar atau dupa dan sebagainya, itu monggo pribadi masing-masing panjenengan. Sebenarnya minyak saja itu sudah bagus, tapi ketika panjenengan memang kurang puas ya, diberikan sekar telon, itu sudah luar biasa, ataupun sepaham panjenengan. Jadi seperti itu, tidak ada unsur lain, tidak ada niat lain ya, semoga saja intinya pusaka tersebut bisa terawat ya, seperti itu. Terawat doa yang terkandung di dalam sebuah pusaka tersebut. Jadi seperti itu. Terus lagi masalah minyai. Minyai ini gini, ini ada pertanyaan bagus. Gus, bagaimana ketika minyaknya itu tidak sesuai dengan majikan yang sebelum-sebelumnya? Itu bagaimana? Apakah pusakanya tidak berontak? Nah, jadi seperti itu. Itu pertanyaan pertama, bagus sekali. Nah, gini saya jawab. Jadi sebenarnya untuk minyak itu ketika memang ya, memang kita kan tidak tahu untuk sebelum ahli rawat gitu, yang pusaka itu diminyaki apa, kita kan tidak tahu. Tapi terusnya ini, misalkan yang kita memahari sebuah pusaka atau ahli rawat sebuah pusaka, kita memang tidak tahu, itu tidak masalah. Maksud saya, mungkin yang di awal memakai minyak melati, terus kita memakai minyak cendol, itu tidak masalah. Sekali lagi tidak masalah. Kenapa? Yang jelas itu adalah mutlak hak kita ya, mutlak hak kita. Otomatis ya kira wis hakku ya, mosok nek aku ra seneng melati, kowe tetap njaluk melati kan, ya tidak seperti itu kan. Tetap kamu ya wis tak minyaki cendol, bismillah. Ya seperti itu. Pakai minyak sederhana, tidak masalah. Jadi sekali lagi tidak masalah bagi yang tidak tahu, yang awal. Terkecuali ada amanah. Jadi ada amanahnya dulu dari TV. Amanahnya bagaimana? Misalkan yang pertama itu dikasih amanah kepada panjenengan. Iki minyak ono melati. Lek ora kok minyak i melati sampean kurang bagus. Seperti itu. Kalau sudah ada amanah, ya panjenengan jalankan. Jadi seperti itu. Panjenengan jalankan amanahnya tadi. Jadi seperti itu. Tapi kalau tidak ada amanah, ya harus tidak masalah. Ya, jadi
seperti itu untuk minyaknya. Terus lagi ada tambahan lagi, Gus, sebaiknya malam apa? Ya, seperti itu. Nah, malam-malam yang bagus. Jadi misalnya malam Jumat legi, malam Kamis legi. Jadi seperti itu. Pokoknya ikut yang legi, Selasa legi, enggak masalah. Yang penting bagi saya tidak pain. Kenapa? Ya wis pribadi masing-masing saja. Jadi seperti itu. Wis kembali ke pribadi masing-masing saja. Itu untuk minyak ya. Terus bagaimana Gus ketika ada, saya pernah melihat itu jadi seperti ini. Pernah beliau pernah melihat ada beberapa minyak. Di situ ada cendono, jafaron, terus lagi melati, ada lagi kandel, ada lagi apa-apa. Misalnya itu terus dijadikan satu terus diminyaki. Itu bagaimana, Gus? Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, kalau untuk pusaka memang benar-benar sepuh, bagi saya saru. Karena kenapa? Kalau bisa satu pusaka itu ya gondone siji. Iki nggak minyak apa genah. Minyak cendono, minyak melati, minyak iki genah. Ora kok minyak kuwabeh terus di dadekne siji. Bukan seperti itu. Ya walaupun itu memang racikan ataupun resep dan sebagainya. Bagi saya kurang begitu toto corone kurang begitu bagus. Jadi itu luput lah, saru seperti itu. Nah, mungkin ya kalau pusakanya kamardikan atau apa monggo, tetapi bagi saya kalau pusaka sepuh ya kurang bagus. Apakah sebenarnya kamardikan juga ya bagi saya yo masih tanda tanya sih sebenarnya. Tapi ya monggo terserah panjenengan, ini sudah pribadi masing-masing. Ini kan pribadi saya, menurut saya. Jadi kan seperti itu. Kalau saya satu pusaka ya gondoni jelas opo iki gondoni. Nah, jadi seperti itu. Itu masalah menyai ya. Terus lagi apakah misalkan gini, Mas panjenengan minyai terus misalkan tumpah atau gimana, apakah tidak mungkin pusakanya ini tidak mau? Tidak seperti itu. Jadi seperti ini, kalau ada tanda-tanda misalkan pusaka ini tidak mau, pasti panjenengan akan mendapatkan. Yo tidak kok minyaknya tumpah, tidak. Apa? Ya mungkin palambang. Kok aku mambu gondo iki, kok aku diweruhi kembang iki. Lah, mungkin seperti itu. Terus nengnya awak ora penak. Setelah minyai pas pada malam itu isuki kok wongkrah kabeh awakku. Iya, itu salah satunya. Kok gak penak. Itu pengalaman-pengalaman saya dengan teman-teman. Jadi seperti itu. Mungkin nanti coba panjenengan selaraskan lagi dengan minyak yang lain. Jadi seperti itu ya, Bro. Nah, mungkin untuk perawatan mengenai tentang minyak sudah, apabila panjenengan masih ada beberapa hal yang sekiranya masih belum dong atau belum apa, monggo japri langsung kelewat WA saya. Terus yang selanjutnya, ini langsung ke pusakanya, tapi sebelum ke pusakanya, ini riwayatnya saya ceritakan dulu. Ada salah satu sedulur yang ada di Pacitan, tepatnya Gunung Limo, itu menghubungi saya. Gus benar, Gus Ahmad, ya. Setelah itu terus sarasian, kita sarasian. Terus saya intinya suruh ke rumahnya. Nah, saya suruh ke rumahnya. Dan beliau ini saya sudah Gunung Lima. Dan wah, luar biasa perjalanannya. Saya ke sana, ternyata setelah saya sampai kita sarasian, ternyata bapak beliau itu adalah dulu, itu adalah mantan kepala desa. Mantan kepala desa yang sekarang itu anaknya menjadi PNS guru, terus tidak mengerti sama sekali mengenai tentang pusaka. Sudah saya berikan pemahaman dan kita saras yang panjang. Ya kebetulan beliau ini adalah tidak menerima masalah pusaka, masalah genturin. Intinya seperti itu ya. Intinya seperti itu, tidak menerima lah. Mungkin panjenengan bisa menerjemahkan sendiri apa maksud saya. Dia seperti itu. Tetapi beliau paham kalau yang namanya pusaka, namanya itu adalah barang yang ibaratnya tidak sembarangan lah. Jadi seperti itu, ada mahar, ada sebagainya, beliau paham. Nah, kita sarasian panjang. Intinya saya alat rawat dan saya mahar itu. Intinya seperti itu. Nah, apa maksud pusakanya? Ini ada 3 pusaka dan saya ya ibaratnya sebenarnya masih ya di rumahnya masih
tetapi yang masih dialih rawatkan dan saya meminangnya ya mampu ya, dengan apa tiga pusaka ini. Dan ini sampai sekarang itu saya masih indah sekali pusaka ini, wingit indah sebenarnya. Mau gimana ya, mau saya baper dan tidak yang satu, tapi yo yang satu karena saya belum pasti ini bener ora jane ya seperti itu. Ya wes lah, wes sisan karwan ini ya seperti itu, wes tak berani kan. Nah ini saya mulai dari yang tunggak dulu, ada tunggaknya nih, masih original perabot aslinya. Kita lihat tunggaknya. Ini adalah godong suruh, godong suruh pamornya di sini adalah kuto Mesir, jadi ada kuto Mesirnya, masih original aslinya, jadi ageman. Nah katanya beliau pas beliau bapaknya itu maksudnya dulu pas pada waktu kerja kemanapun ini dibawa. Soalnya saya masih estimasinya adalah Pajajaran yang luar biasa. Belum saya apa-apakan, belum saya jamas, masih saya yuk sini buat sarasean, buat ngaji budoyo biar panjenengan tahu godong suruh asli itu. Pamernya itu adalah kuto Mesir. Nah godong suruh sendiri teman-teman, secara filosofi itu memang penetral, yang namanya godong suruh itu penetral semuanya. Bawang orang penak maling nanti penak ini jadi seperti itulah, tapi penetral semuanya. Enak bawang saya ngarep jahat jurus mungkin rasito dan sebagainya. Ini yang seperti itu. Ini adalah yang pertama ya, turun-turun TV. Terus yang kedua kalinya, nah ini iya juga masih loh, perabotnya ladrang, bahkan ini gempil seperti ini. Gempilnya karena tidak terawat ini, apa cantolannya masih ada ini. Pendoknya utuh mamas. Kita lihat pusaranya. Adalah pusakanya. Saya waktu nganting ini kaget. Ini suara itu dalam hati saya. Wah, indah teman, sapa indah teman. Apa? Ini adalah kebo saklurung. Indah sekali. Nah, di sini ini ada tinggilnya. Ada tinggilnya. Oh, pusakanya masih kebo saklurung. Jadi kebo saklurung itu adalah gandik. Gandiknya tinggi sekali, terus pijetan ya di sini pijetan. Nah, di sini istimewanya ada tinggil, gonjonya indah sekali. Wah. Gonjonya indah sekali. Pusakanya masih original, belum saya apa-apakan. Jadi belum saya warangi ya. Mungkin nanti kalau sudah saya warangi, saya apa nanti saya akan babar lagi. Kebo saklurung langka sekali sebenarnya ini, langka. Karena kenapa? Pas pada waktu mendapatkan ini sebenarnya ini, saya juga sarasian. Bahkan sudah ada yang mau di, saya duduk di rumah itu sudah ada yang mau dimanti. Salah satu pusaka diri ini sudah dicepai mahar 10 juta. Tetapi ya saya, duh masih, yo gimana yo, yo ini karena aku seneng. Jadi seperti itu, saya seneng, sik belum. Ya seperti itu. Kebo saklurung tuhannya. Nah terus yang kedua kalinya. Nah ini masih ori juga. Yes, dari dapat seperti ini guys. Ini otomatis nanti kalau perabot kan otomatis diganti kan tuh. Panas loh, masih ori, original. Ini kita lihat kepusakannya. Nah ini yang rotok, saya gak gemetar. Kita lihat langsung ya. Ini adalah Om Yang masih original dan ini masih bau kemnya. Dan ini pijetan, yang ini pijetan dan masih belum apa belum jamasan rumah, masih original.
ori. Bahkan besinya aja. Pijet aja. Loknya lok sini. Jadi kalau di seperti ini, nah ini bengkok-bengkok, nah itu loh, kelihatan kan? Nah, bengkok-bengkok itu namanya Luxinati. Dan di sini pijetan. Dan ini full meteorit terus ya. Ini sampai, walah ini kalau di jamas, wah indah sekali nah ini. Original. Nah, umyang. Nah, ada beberapa pemahaman terus ya, mengenai tentang umbiang. Ada yang disebut umbiang jimbi. Umbiang jimbi itu adalah sang empu, nama dari sang empu terus ya. Nama sang empu itu kalau nggak salah tepatnya di era Pajang terus ya. Umbiang jimbi itu. Jadi umbiang jimbi itu adalah dari empu. Umbiang jimbi itu dari empu, nama dari empu. Lalu sebenarnya nama pusakanya sebenarnya itu adalah Pandito Smedi. Ada Pandito kembar. Kalau kembar ada kiri dan kanannya. Jadi di belakang ada. Di sini ada. Terus lalu satunya adalah Pandito Smedi. Nah, ini itu sebenarnya wingetnya luar biasa. Apa? Ada yang katanya umbiang tage, umbiang kini dan sebagainya, umbiang beras dan sebagainya. Kalau menurut saya lepas daripada itu semuanya, intinya pusaka yang indah. Itu saja. Pusaka yang indah dan misterius sekali ketika benar. Terus ada lagi yang ada reliefnya seperti pohon beringin dan sebagainya. Nah itu sudah orde baru. Kalau yang sepuh tidak seperti itu. Nah, kalau yang sudah ada beringinnya untuk suruh-suruhnya itu sudah orde baru. Maksudnya orde baru ya sudah bumbu baru. Jadi seperti itu. Nah, saya mendapatkan ini sebenarnya malamnya saya mendapat gambaran tuh ya. Tetapi mohon maaf, saya tidak bisa memberikan kepada Panjeng karena privasi sekali sebelum saya mendapatkan 3 pusaka. Dan saya masih ibaratnya itu masih serius tenanan ini. Jadi seperti itu. Bahkan teman-teman Gus Ayu siji kuwi. Nek iso tak mahari jadi sik belum saya itu belum aku sih. Masih seneng lah. Seneng dan ini yo belum saya apa-apakan gitu sih. Ketika pusaka ini masih originalnya. Saya masih seneng lah. Ini ya masih seneng. Nah, ini 3 buah pusaka kemudian ini yang saya kabar. Ya intinya sekali lagi pusaka itu adalah wahyu. Benar-benar wahyu, benar-benar wahyu. Misalkan panjenengan itu mempunyai harta banyak dan sebagainya, ketika panjenengan tidak mendapatkan wahyu atau pulungnya itu ya mohon maaf sekali. Ya tidak bisa untuk mengayuh. Sekali lagi wahyu itu tidak sembarangan. Mungkin untuk pembabaran terutama ini, masih sekilas saja. Detailnya ya di video selanjutnya nanti untuk perpusakannya. Karena kita tidak tahu masalah pamornya dan sebagainya, kita belum tahu karena memang belum jamasan, masih orinya. Dan saya sendiri masih melihatnya. Saya masih bersyukur alhamdulillah saya dapat merawatnya ini seperti itu sebenarnya. Sekali lagi, apabila ada pembabaran yang kurang, saya minta maaf. Apabila ada kelebihan pembabaran ini adalah murni dari doa panjenengan. Saya akhiri dulu, semoga panjenengan juga bisa mendapatkan musi aji, mendapatkan wahyu dari doa sang empu, bisa menggayuh sebuah pusaka ageman. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam miliknya.